tempat kualan bener ya sana. Iya. Orang gimana orang semua ditantangin kok. Ya saya yang kualan. Dia enak kan lihatnya itu yang ya saya. Ada santet disuruh makan. Ya enggak disuruh sih. Tapi ya saya yang lihat yang enggak tega walaupun dia enggak percaya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in wa ba'du. Saudaraku di mana pun berada, malam hari ini kami akan memohon kewalasan Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah ridha untuk menghadirkan pendengar gaib di rumah Mas Marcel biar adil karena tadi menghadirkan penduduk gaib di Padepokan Nur Tajan Jati. Malam hari ini juga menghadirkan penduduk gaib di rumah beliau Mas Marcel. Ya Allah, terkuat itu Mas Marcel ya. Kolasan panjenengan ya Rabbi ya Rasulullah. Yang hak yang asli ya Allah. Allahu kekuatan Allah masuk. Tahu tugas sampean di mana ini? Jakarta. Di rumahnya Mas Marcel itu yang terkenal itu. Namanya bukan Marcel. Oh, namanya bukan Marcel itu, bukan ya? Ya enggak. Yang beliau katakan pesulap merah itu ya. Ya. Ada apa? Ya saya. Saya ingin tahu, selama lagi viral ini, ada enggak orang-orang iseng atau apa yang ngirimkan sesuatu yang negatif ke sana? Udah, banyak. Banyak yang mau nyatet. Nangguna-ngguna juga ada. Siapa yang bagian nunggu di sana? Ya. Siapa yang paling terkuat? Ya. Saya penunggu rumahnya. Dengan izin yang maha kuasa, saya menjadi asbab ya, di pelantara juga melindungi ya. Ya. Semua juga dikehendak Allah, juga dilewatkan lantaran sampean juga ya, sama Allah itu. Selain sampean juga ada banyak di sana. Ada. Ada berapa ribu atau berapa ratus di sana? Saya sendiri. Masa sampean sendiri? Ya. Gak percaya saya. Saya yang di rumahnya. Sendiri. Di rumahnya masih sendiri, ya gak pernah. Mungkin lah. Saya gak percaya saya. Belakang saya ada. Saya itu gak percaya. Saya yang mimpin. Iya. Bisa protek. Kalau dia bohong nanti kamu merasakan akibatnya. Allah ini tak pasang kalau kamu bohong. Jangan bohong. Apa adanya aja. Jadi terkadang itu banyak kiriman ya. Dari
nggak tahu siapa yang ngirim itu, saya nggak usah perlu tahu. Tapi ada yang kadang itu ngirim ya. Dia juga pernah kena. Pura-pura saja kena. Nggak usah itu. Nggak usah. Biarkan saja. Ya nggak, biarkan saja. Saya hanya kepengen tahu saja, kepengen dialog silaturahmi aja lah. Biar adil, tadi kan saya menghadirkan dari... Ya nggak boleh nih, saya cerita ini. Iya, yang kita yang ntar dulu. Ntar saya tanya dulu. Tanya-tanya dulu, nanti baru jawab. Ya. Kamu dari jin ya? Iya. Muda Islam. Kamu kayak masih tapi ya Islam saja. Islam saja. Kurang taat kamu ya. Enggak usah dibicarakan. Yang penting saya Islam. Iya. Jenis Islam itu ada yang taat, ada yang dablek, ada yang kafir, ya. Macam-macam itu semuanya cepat. Kafir yang gak Islam dong. Nah iya, ada yang kafir maksudnya. Ada yang kafir, ada yang dablek, ada yang Islam tapi masih belum sungguh-sungguh juga ada ya. Saya ini gak dablek. Gak dablek. Cuma malas. Berat, sholat, berat. Kamu sering nahan apa biasanya? Kenyaman abu-abu di sana? Iya. Kualan gak kamu? Ikulahan lah. Banyak yang nyerang-nyerang. Ya saya yang bisa saya tahan. Gak bisa ya biarkan. Sempat kualahan juga ya? Iya. Nah, dia gak percaya saya. Iya. Wah, dia biarin. Kamu di situ itu kamu kemauan kamu sendiri atau kamu gimana itu Pak? Itu yang punya rumah itu yang dulu. Dari yang punya rumah dulu. Iya, kadang pagernya di rumah Mas Marjan itu kadang gerak-gerak sendiri itu ya. Karena ada gitu ya. Anak saya. Bukan kamu tapi bukan kamu enggak. Kan abahmu yang iseng-iseng nakal itu. Kadang gitu pagernya, percaya, pagernya diurak di apa di itu kan gitu ya, katanya itu faktor alam. Bocah keplung. Mau saya kasih tahu namanya asli nggak? Nggak usah. Nggak usah tahu itu. Saya tahu. Iya, biar rasanya nggak usah tahu. Mantap. Dia nggak percaya saya kok. Mau saya kerjain sendiri malah. Berkuapok deh. Nanti tahu benar-benar ada jin itu ada. Nggak percaya. Tapi dia ya itulah, udahlah. Iya. Kuat logikanya kuat ya. Lu kekapot goblok. Allah, mau tanya apa saya ini? Tanya. Tanya apa itu? Makanannya, minumnya apa itu? Makanan, minuman, apa yang ditanyakan? Ya, makannya nasi. Katanya bingung. Tanya. Kalau ibadahnya rajin gak ibadahnya? Iya, kelihatannya rajin ya kelihatannya. Tapi saya kan gak tahu hatinya. Ya rajin tuh. Sholatnya tuh rajin dia daripada saya. Kalau ibadah rajin ya? Iya. Rajin. Sholat. Pakai apa itu? Ya pakai itu juga. Ya, dan ngamalnya juga suka beramal juga ya? Ya. Suka beramal. Suka ngasih itu juga. Iya. Tapi mau saya kerjain ya. Dengan apa yang kerjain? Biar lihat saya. Biar percaya sama Tuhan yang jin itu ada gitu loh. Mau percaya Tuhan nggak percaya jin itu kan lucu. Kalau saya kan percaya kalau sudah lihat sendiri ya nanti saya akan coba itu menampakkan wujud jenggot saya ini.
bilang. Saya enggak nyuruh loh saya loh. Kamu kemauannya sendiri kamu sendiri deh. Saya juga ingin dilihat kok. Biar dia percaya kok. Iya, saya enggak nyuruh apa-apa loh ya. Paling dia nolak. Nah, ini ngipi halusinasi. Paling gitu. Iya, saya enggak nyuruh loh ya. Udah, biarin lah. Kamu di sini lihat apa aja kamu di sini? Itu buka dulu toh. Iya. Ya Allah, tunjukkan nih ya tempatnya di sini ya Allah. Rezeki kaitnya ya Allah. Buka semuanya. Ini tempat saya. Baik semua di sini baik. Baik apa tuh matanya melihat semua. Iya, naya lihat tapi baik. Dan tetap lagi. Kamu apa ya? Kamu takut nggak? Nggak takut tapi gimana gitu? Sangat banyaknya ya. Kasihkan kamu ya. Tadi kamu nggak lihat kalau dibuka ya. Apa ini padat ini? Iya banyak. Dulu karena itu dulu saya apa lagi suka-sukanya gaib yang apa? Mohon sama Allah agar diislamkan. Ini bukan, ini bukan apa ini ya? Ya. Buahnya, buahnya. Negara. Iya banyak ini deh. Negara berapa jumlahnya? 207 juta mungkin atau 70 juta mungkin. Tapi ya. Kalau ini lebih, kalau ini sudah miliaran. Mau perang ya? Eh? Mau perang? Ya untuk akhir zaman nanti. Untuk perang akhir zaman, untuk bantu perang akhir zaman nanti. Dengan izin Allah. Dengan baru banyak imam Mahdi. Iya. Banyak iya, banyak macam-macam di sini. Tapi alhamdulillah enggak ada yang jahat-jahat, enggak ada insyaallah. Baik. Saya juga enggak jahat kok. Ya, iya, di sini kan baik-baik kan ya. Enggak berani yang jahat enggak berani. Ada tuh ya. Yang Islam itu. Iya, satu untuk bawa itu aja untuk dulu saya. Ya, tapi enggak nyuri dia, enggak nyuri. Masa tuil enggak nyuri. Enggak, dia enggak nyuri dari Islam kok. Dia dapat Islam kan. Dia hanya untuk apa dia lucu aja. Dia untuk lucu. Karena dia dulu waktu diajak perang juga takut kok. Jadi saya kamu melihat tuyul. Enggak tuyul itu tapi enggak tuyul untuk tuyul yang nyuri-nyuri enggak. Tuyul untuk yang untuk duwe-duwenan itu tuyul yang itu maksudnya tuyul yang Islam. Maksudnya enggak kerja enggak apa, dia enggak hanya ibadah nih. Nyapu dia nyapu dulu. Dia ibadah. Di rumah tapi enggak nyuri karena sudah Islam. Itu biar ada. Rata-rata tuyul kan nyuri. Mungkin ini tuyul tapi Islam, tapi ibadah. Harus ada yang itu. Itu semuanya kuasanya Allah. Saya enggak lucu. Ya lucu. Gemuk ya. Gemuk dia. Saya enggak pernah ganggu. Ya. Enggak pernah ganggu. Enggak pernah nyuri, enggak pernah ganggu, enggak berani dia. Dulunya pernah dia nyuri dulunya di tempat lain itu. Sekarang sudah hancur kalau dia nyuri. Sopan. Ya. Kalau nyuri sudah berjanji dengan saya kalau nyuri atau yang jahat. Kotak. Iya, kotak. Kalau dia nyuri ya hancur sudah perjanjian, ya harus ibadah. Kamu smart kualan benar ya sana? Iya. Orang gimana orang semua ditantangin kok. Saya yang kualan. Dia enak enggak lihatnya itu ya. Ya saya. Ada santet disuruh megang, ya gak disuruh sih. Tapi ya sayang lihat dia gak tega, walaupun dia gak percaya. Gimana? Yang saya jaga rumahnya juga beserta orangnya kok. Ya gak tega, tapi ada yang kena. Tapi ya pura-pura saja gak kena. Iya. Jaga. Iya. Ya. Ya. Banyak sadis-sadis sih. Ada yang membunuhnya juga. Ya. Sadis-sadis itu. Yang dibilang dukun-dukun itu. Yang dukun baik sih gak apa-apa. Yang dukun gak baik. Iya. Dah. Ya, dah. Apa? Sebenarnya
seandainya beliau mau minta maaf gak disamakan semua itu ya berat kayaknya aja. Dia minta maaf itu berat kayaknya. Iya, itu urusan dia. Saya lebih hafal dia kok. Iya. Paham dia itu karakternya, itu wataknya itu saya kenal. Berat kayaknya minta maaf itu. Wah, alasannya itu egonya itu. Merasa benar dengan pendiriannya. Iya, iya. Ya gak tau lah. Iya, kasihan lah. Saya mau ngungkap-ngungkap itu juga gak berani lah saya. Ini kalau gak dilarang sampai ngucap bunker ini. Iya, gak usah tuh, gak usah. Biar dia tahu, biar percaya. Tuhan itu maha kuasa. Iya. Orang tentang dia gak bisa itu semuanya, gak ada. Saya mau ngomong, ketakutnya saya salah ngucap juga. Ya. Saya saja yang ngomong. Iya. Saya nggak tahu kalau dia nggak lihat saya. Saya mau ngomong itu takut nanti saya bikin suasana nggak nyaman. Nah, itu nggak enak saya. Tujuan saya tadi benar ada nggak gitu aja, ada nggak? Orang Jawa, orang Jawa di luar sini. Ya Allah. Untung loh saya nih tinggal di rumahnya saja nunggu rumah. Kalau ikut dia waduh. Gak tahu. Oh, di rumah saja kapok saya. Iya iya. Udahlah, ngeri bu. Iya, mudah-mudahan beliau diberikan. Saya sampai malu jenggot saya ini panjang. Iya. Kapok. Iya iya. Mudah-mudahan diberikan terbaik aja, saya nggak bisa ngucapkan apa-apa. Diberikan yang terbaik menurut Allah. Ya, diberikan terbaik menurut Allah, saya enggak ngerti. Ya terserah Allah, diberikan yang terbaik saja. Doa itu saya itu saja. Kalau menurut Allah yang terbaik pasti terbaik buat. Doakan saja. Hambanya. Doakan saja dia itu matanya kebuka biar lihat jin itu. Ya. Biar percaya. Gitu. Matanya aja. Sopanlah pokoknya percaya gitu. Oh, itu. Biar lihat sendiri itu. Biar nanti menjelaskan ke dunia bahwa dia sudah melihat jin. Tahu. Ya gitu aja jalan. Iya, kalau jin aslinya memang jarang yang bisa lihat. Kalau sudah berbentuk padat seperti berupa hewan, berupa apa, berupa apa, menjelma apa itu bisa kelihatan. Ya, siapa yang tahu itu. Tapi kalau jin asli jarang yang tahu. Tapi yang sudah. Iya, saya juga bisa berubah-ubah. Iya, berubah-ubah itu. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah saya makasih waktunya ya. Gitu aja. Saya itu aja. Saya takut mau ngomong, takut saya salah nanti. Ya, ya. Saya takut nanti dibilangi saya nanti bikin suasana nggak nyaman ya. Saya nggak apa? Udah didoakan tadi. Iya. Biar melihat jin gitu. Saya nggak. Ya nanti saya pikir-pikir dulu. Saya nanti takut nanti kamu dibilangi saya nanti bikin aneh-aneh ya. Saya hanya kepengen silaturahmi aja. Udah. Kepengen kenal aja saya. Kepengen kamu biar kenal aja. Saya saja yang ya terserah kamu, saya nggak berani mau doakan itu ya saya. Saya punya kenalan jin sakti kok. Doa saya tadi diberikan yang terbaik menurut yang maha kuasa itu aja, terserah Allah. Saya nggak takut berdoa nanti salah. Tapi kan boleh minta. Iya, orang boleh minta tapi kan nggak takut salah permintaan saya. Saya mau ini kenalan jin sakti saya tuh bisa melihat menampakkan dirinya itu. Jin kenalanmu? Ya. Ya terserah kamu, saya nggak nyuruh. Gak mau sampai nyuruh saya. Iya, bisa lah saya nyuruh kamu. Dengan izin Allah kamu enggak. Kamu taruh di sini aja bisa kok. Percaya enggak kamu? Nah, terus gimana? Nah, ya seandainya kalau saya misalnya kok dikendaki oleh Allah kamu di sini aja juga bisa kan, enggak di sana, enggak nunggu di sana juga bisa kok. Saya dirantai gitu, dirantai sini. Allah mengendaki, kalau Allah mengendaki, tapi saya nggak mau itu, berarti kan itu nggak benar. Itu kan sama juga punya hak di sana, ya, punya kewajiban di sana. Nggak boleh saya lakukan seperti itu. Sudah itu aja ini, mau apa lagi nih? Sudah itu aja mungkin. Kamu minta apa? Ingin apa? Minta sakti lah. Itu nolak sandat-sandat itu. Kalah. Saya mau, nanti saya salah paham nanti, gak usah itu.
Ya, mudah-mudahan kamu ditanya minta. Enggak, enggak usah, enggak berani. Enggak boleh. Nanti tambah timbulkan macam-macam, nanti pokoknya kamu diberikan amanah yang jaga sebaik-baiknya aja. Ya. Supaya tugasmu masing-masing yang baik aja tugasnya. Kalau salah sakti. Nanti tak bikin sakti nanti yang penggemar yang lain nanti bilang saya bilang-bilang. Nanti makanya ya dua-duanya ya sudah enggak dikasih. Enggak dikasih bilang biar enggak sama-sama. Nanti saya kira saya nanti mihak-mihak nanti ya. Saya ingin tahu aja biar apa silaturahmi kayak kenal. Saya ini enggak tahu nama saya. Enggak tahu nama kamu ya. Ya minta nama sama dia. Ini orang apa ini? Dia enggak percaya enggak lihat saya kok. Minta. Iya. 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 Ah, ini saja enggak sakti kasih nama ini. Iya. Sesuai jenggo coyo. Jenggo panjang saya. Ya nanti saya di belakang video ini aja kasih namanya ya, ini gak enak kalau di depan kamera ini kasih nama kamu ya, nanti insya Allah nanti kamu gak merasa lagi. Nanti gak enak kalau mesti nama-nama. Yaudah ya, nanti tak insya Allah lah, jadi setelah video selesai ini insya Allah saya kasih nama dia ya. Ya, alhamdulillah, makasih ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya, kurang sopan. Enggak apa-apa. Ini saya ini tadi apa yang ibadah kok berat itu loh. Iya. Sholat kok malas itu loh. Ini saya kasih. Iya. Ya ini saya kasih. Biar semangat gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatkan kuasanya Allah. Berkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Berkatnya Rijalul Ghaib. Miftahul Ghaib. Berikan hikmah. Ya Allah, berikan rajin ibadah. Allah. Orang-orang negatif. Ya semangat ibadah. Kalau ini saya mau doakan kalau hubungan dengan ibadah mau ya kamu rajin ya, nabu kamu juga dijajah rajin ya, kalau dilakukan itu nanti jajah semuanya kamu bisa mengaliri ilmu energi positif untuk anak nabu kamu biar rajin ibadah ya, biar lebih semangat karena jin manusia juga itu ya. Ini mending saya ibadah saja nih daripada ngurusin Marsha. Ibadah. Ya. Makanan terkasih. Makanan terkasih. Makanmu sampai hari kiamat. Ya sudah ya. Kamu ini orang kok baik banget. Makanan sampai hari kiamat. Ibadah. Makanya sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak buahnya semuanya. Sampai hari kiamat. Kemudian halal. Kerana Islam. Tulang-tulang yang ada di sana ada lafal Allah, ada bacaan Allah dan nyebut nama Allah dan selalu tulang-tulang yang sudah di makanan segar yang hal yang berkah. Nah itu enak kan? Mantap. Nah, ada gunanya, ada baiknya. Dengan beruntung, nggak mau. Ini pada sholat saja nih, sholat. Biarin si Marcel, biarin. Nggak mau sholat. Yang penting saya sholat nih, menyembah Tuhan saya nih. Dengan saya. Doakan terima kasih. Iya, doakan aja beliau diberikan yang terbaik menurut Allah ini. Iya, terserah Allah. Iya, terserah Allah. Mau diapakan terserah. Terbaik itu berarti insya Allah diberikan ikhlas saya sama hamba Allah. Hanya berikan bisa mendoakan beliau diberikan yang terbaik. Ini nyaman sekali. Iya nyaman, enak ya. Itu pun nyaman kamu. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau pulang dulu. Ya, monggo. Mau ibadah. Iya ibadah. Ya. Anak buahmu juga ibadah ya, anak ya. Iya.
insyaallah. Selamat sampai hari kiamat ibadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Mohon maaf apabila kurang berkenan di hati Mas Marcel atau siapapun ya, kami mohon maaf kalau ini dalam silaturahmi dan ada yang penasaran, itu ada panggilan untuk menghadirkan. Tapi anggap saja ini bukan hiburan, tapi menghibur. Bukan hiburan ya, menghibur saja. Bagi yang nggak percaya, menghibur. Bagi yang percaya monggo, tidak pun nggak apa-apa. Tapi yang penting, yang wajib percaya kepada Allah, kepada yang gaib dan yang maha gaib. Kalau seperti ini tadi, tidak harus dipercayai apa yang disampaikan. Ya, yang penting yakin dengan yang maha gaib. Yang maha gaib itu Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ada makhluknya Allah yang gaib, yang nyata, yang zahir. Juga ada yang sifatnya yang tidak terlihat dengan kasat mata, itu pasti ada. Ya, saya yakin juga. Mas Marcel juga percaya dengan yang gaib, ya pasti percaya beliau ya. Tapi kalau untuk menampakkan seperti itu, mungkin belum pernah melihat seperti itu ya. Tapi beliau juga ada kekurangan dan kelebihan ya. Kita doakan beliau diberikan Allah yang terbaik saja menurut Allah, nanti kan terdunung ya. Kalau yang diberikan terbaik menurut Allah itu pasti baik buat beliau dan semua pecinta-pecinta beliau atau ngefan-ngefan beliau juga diberikan yang terbaik ya. Itu data terbaik itu sudah pol sudah. Doanya itu saja yang kami lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan ini jangan sampai dibuat perdebatan ya, hanya saja menghibur saja. Jangan dimasukkan apa, dianggap yang macam-macam. Hanya menghibur, bukan hiburan, tapi menghibur saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.